dan Nur Yasin dari Ditsamapta Polda Metro Jaya bersama-sama dengan tim gabungan diantaranya Dinas Kesehatan, Satpol PP serta petugas pemadam kebakaran laksanakan pemulasaraan jenazah yang terpapar oleh virus COVID-19 yang berlokasi di wilayah Kafling DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Adapun jenazah yang dimulasarakan atas nama almarhumah Feby Islamia 19 tahun. Selesai giat pemulasaraan juga dilaksanakan penyerahan santunan kepada keluarga almarhumah. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.